May your dream fly high. Imagination will take you everywhere. The future is always beginning now. Universitas Diponegoro, UNDIP, is one of the oldest public universities in Indonesia, established on January 9, 1957, located in Semarang, Central Java, Indonesia. Since the enactment of the Government Regulation No. 52 of 2015, the status of UNDIP is legal and it is state university. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting for University Diponegoro, the best university in Indonesia. Universitas Diponegoro, as one of the universities in Indonesia, has declared to be research university with an international reputation in accordance with the vision of become an excellent research university. As an international world-class research university, although UNIF is expected to have a good academic reputation that create globally competitive graduates with excellent competence, conduct continuous research and development for the people with continuous improvement of human resources by international standard capacity development program. Internationally, UNDIP has ranked by the QS World University Ranking and Times Higher Education World University Ranking as the top 8 best universities in Indonesia. UNDIP was ranked in the 2021 QS Asian University Ranking. University Graduate Employability at 2020 QS World Ranking and in the 2021 QS World University Ranking by Subject for Business and Management Studies. Moreover, UNDIP also ranked by Times Higher Education World University Ranking for Times Higher Education Impact Ranking and Times Higher Education World University Ranking by Subjects for Business and Economic, Life Science, Physical Science, and Engineering and Technology. For environmental sustainability, UI Green Metric also posted UNDIP at 39th World University Rankings. UNDIP has a strong commitment to improving the quality of education towards global standards by continuously improving the quality of education for its students, increasing the quantity and quality of research and scientific publications, and contributing to society through community services. Strategic planning and efforts being implemented to internationalize UNDIP is by opening international class programs in various study programs, allocating scholarship opportunities for applicants from abroad through the Diponegoro Master Scholarship or DIS program and Diponegoro Exchange Experience program or DEEP, cooperating with leading universities in the world concerning education collaboration, such as facilitating UNDIP students to study abroad and vice versa.
Faculty of Law has developed with the improvement of the education system, the increase in number and quality of teaching staff, lecturers, as well as the increasing number of facilities and infrastructure supporting the education. Faculty of Economics and Business. The faculty, which has an international undergraduate program and Bloomberg collaboratory facilities, was ranked 501-550 in QS World University Ranking by Subject 2021. Faculty of Engineering also a home for research center such as Membrane Research Center and Center for Biomechanics, Biomaterial, Biomechatronics, and Biosignal Processing. Faculty of Medicine is one of the best faculties at Universitas Diponegoro. Faculty of Medicine has complete laboratories which support the student practicum. Faculty of Medicine also become the important part of the establishment of Rumah Sakit Nasional Diponegoro, RSND, or Diponegoro National Hospital that belongs to Universitas Diponegoro. Faculty of Animal and Agricultural Science has transformed through sustainable concept and digitalization by the development of digital farming and sustainable livestock. Faculty of Humanities consists of several study programs, include literature, language, history, anthropology, libraries, philosophy, and archives. It has several language centers such as Indonesian, English, and Japanese, the Indonesian History Research Center, and Local Culture Preservation Research Center. Faculty of Social Science and Political Science. It has the International Relations Study Program that is well known amongst prospective students, whereas the Communication Study Program emphasizes collaborations with local and national mass media to channel the student talents by directly practicing it. Faculty of Science and Mathematics is a home for several research centers such as Center for Plasma Research that focus on the plasma application and Center of Marine Ecology, Biomonitoring and Sustainable Aquaculture that covers a various aspect of marine ecology. Faculty of Public Health aims to create graduates with good competency and skills in the public health. It's supported by academic and research activities that are intensively conducted in the area of occupational health and safety area, health promotion, stunting, and many others. The Faculty of Fisheries and Marine Science has vision to become an excellent faculty in the field of fisheries and marine tropical by 2024. It becomes the center for education, research, and community development for the coastal region. It has Center for Coastal Disaster Mitigation and Rehabilitation Studies and Natural Laboratory for Fishery Study, Marine Conservation, and Biodiversity, as well as Disaster Mitigation and Coastal Management and Rehabilitation. Faculty of Psychology Universitas Diponegoro also provides international exposure in the form of student exchange and summer course programs. School of Postgraduate Studies was established in order to respond to the global challenge with a multi- and interdisciplinary approach. In Vocational School Universitas Diponegoro, the students were educated with curriculums that is in line with the industrial needs. Apart from that, the vocational school equipped with certified smart green building that use renewable energy as a power source along with water and wastewater treatment system for the water resources. Supporting the vision to become an excellent research university,
UNDIP established the laboratory center with high-tech equipment, several research centers in the field of medicine, food technology, water and wastewater treatment, renewable energy development, health supporting technology, advanced material engineering, culture preservation, sustainable development, and established Marine Science Technopark for research and technology development in the field of marine and fisheries and the incubation for the startup business, which is open for international and domestic student internship. UNDIP has various supporting facilities to provide excellent services in education as well as research. International collaboration with hundreds overseas top-ranked universities has established to support internationalization in research, academic, and community services programs. Undip.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman Istana Negara, saya Hadi Nugroho, Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara, mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT sebagai guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Cukup lama saya mengenal Mbak Tutut, begitu saya biasa memanggil beliau, dan ketika saya bertugas menangani administrasi perjalanan dinas luar negeri, saya menjadi tahu bahwa Mbak cinta. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Profesor Tutut, Dirgahayu Undip, jayalah Diponegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waktu itu selamat ya atas pengangkatan sebagai guru besar di Universitas Diponegoro di bidang ilmu arsitektur. Saya lebih senang lagi karena penelitian Prof. Tutut di bidang pengelolaan, pengembangan, dan juga meneliti permasalahan-permasalahan pantai. Dimana itu adalah menjadi bagian dari tugas saya sebelumnya saat saya bertugas di tempat ini, di Taman Indian Jaya. Saya merasakan bagaimana banyaknya tantangan, banyaknya ancaman dari alam kita yang semakin hari semakin nyata. Kenaikan air muka laut dan juga penurunan lahan menjadi masalah yang besar bagi sebuah pengelolaan kawasan pantai. Sehingga upaya-upaya untuk melakukan mitigasi maupun antisipasi menjadi salah satu prioritas kami dalam pengelolaan sebuah kawasan pantai seperti ini. Sekali lagi Prof. Tutut, selamat atas pengangkatan sebagai guru besar di bidang arsitektur Universitas Diponegoro. Semoga ke depan banyak orang, banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk negeri kita, untuk masyarakat kita, terutama untuk pengelolaan pantai yang lebih baik. Selamat. Halo, selamat siang. Kenalkan, nama saya Bosman Batubara. Saya peneliti di Universitas Utrecht di Belanda di Departemen Human Geography and Spatial Planning. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Profesor Siti Rukayah yang sudah dinyatakan sebagai guru besar oleh Universitas Diponegoro. Saya kenal Profesor Siti setelah tergabung bersama beliau selama 3 tahun dalam satu riset tentang integrated groundwater governance di Semarang. Bu Siti waktu itu kebagian riset tentang bagaimana cara mengukur amblesan tanah atau land subsidence di Semarang dengan metode sketsa arsitektur atau pendekatan arsitektur. Yang saya hormati, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Albertus Pramukti Narendra. Saya sebagai dosen di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan kami Bapak Nugroho, SPM yang telah berhasil meraih gelar guru besar atau profesor. Kami mengenal Profesor Dr. Nugroho SPM MS ini melalui tulisan-tulisan yang dimuat di media cetak maupun elektronik dan juga melalui percakapan kami secara langsung dengan Bapak Profesor Dr. Nugroho. Kiranya dengan pencapaian gelar guru besar ini memberikan dampak yang bagus bagi kampus Universitas Diponegoro dan juga bagi kota Semarang serta bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga dengan meraih gelar, terima kasih sekali lagi selamat untuk Bapak Profesor Dr. Nugroho, SPM MSI. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Pafrukhah, Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Saya mengenal Pak Nugroho yang biasa kita sebut dengan Pak Nug sudah cukup lama karena tulisan-tulisan beliau yang banyak dimuat di berbagai macam media dan surat kabar. Ketika saya menempuh pendidikan doktoral di PDI Undip, kebetulan beliau adalah salah satu. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Saya Romo Thomas Ari Wibowo ingin mengucapkan selamat atas dikukuhkannya Bapak Profesor Dr. Benedictus Maria Nugroho Sumarjianto, atau kita lebih mengenal beliau dengan sebutan panggilan Prof. Nug, sebagai guru besar Universitas Diponegoro Semarang. Saya mengenal beliau sebagai pribadi yang ceria sekaligus rendah hati. Di tengah kesibukannya sebagai seorang dosen, beliau masih menyempatkan dan menyediakan diri untuk probably occur are fire, earthquake, and infection of COVID-19. Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, gunakan selalu masker, jaga jarak, dan cuci tangan. To stop the spread of COVID-19 infection, please always wear your mask, keep your distance, and wash your hands. Sebelum memasuki auditorium, bagi tamu undangan luring, silakan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. For offline guests, please sanitize your hands first before entering the auditorium. If you need assistance, immediately contact the nearest public service or emergency call at 118. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan hadirin. Thank you for your attention. We wish you an enjoyable event. Keep your health and safety first.
Mohon perhatian. Sidang terbuka Senat Akademik dengan acara upacara pengukuhan menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Senat Akademik. Mengheningkan cipta mulai. Thank you.
Para dekan fakultas dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk membacakan daftar riwayat hidup ketiga guru besar yang dikukuhkan pada hari ini. Daftar riwayat hidup yang pertama, Profesor Dr. Nugroho Sumarjianto, jabatan fungsional 4B, guru besar, nomor induk pegawai 1961-05-06, 1987-03-1002, NIDN 00060-56106. Lahir di Semarang 6 Mei 1961. Dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kepakaran ilmu ekonomi, istri Ibu Theodosia Sulistiorini, anak Johannes Advento Adi Saputra. Riwayat pendidikan, S1 Universitas Diponegoro, studi pembangunan 1986, kota 1994, S3 Universitas Diponegoro, studi pembangunan 2012. Riwayat kepangkatan, CPNS 3A 1 Maret 1987, Penata Muda 3A 1 Mei 1988, Penata Muda tingkat 1 3B 1 Oktober 1995,
Penata 3C, 14 Januari 1999. Kedua, untuk Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rohaya, MT. Nomor induk pegawai 1968-06-28-199-80-22-001. NIDN 002-806-02. Lahir di Garut 28 Juni 1968 dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, kepakaran ilmu sejarah dan teori arsitektur dan kota. Suami Bapak Insinyur Nugroho Adi Purwanto MT, anak Faris Adu Giovano, Sabrina Adin Fania, Cino Abia Tina Audrey. Riwayat pendidikan S1 Universitas Diponegoro Arsitektur 1992, Kes Kanjengan dan Sekayu Semarang, Towet, The Conservation Heritage Area Based on Coastal and River Front City Concept. Kedua, Ground Up, A Prestige Based Analysis of Groundwater Governance untuk Profesor Dr. Insinyur Windu Pratomo, MSc. Jabatan Fungsional 3D Guru Besar upaya digitalisasi dalam segala hal, juga pembentukan jurnal. Tetapi tampaknya hasil dari sejumlah upaya yang sudah ada belum menunjukkan hasil yang optimal. Ke tahun ada kecenderungan yang meningkat. Yang kedua juga kita melihat dari
kurungan penjara yang relatif ringan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kerugian negara ternyata lebih besar dari denda yang harus dibayar oleh para lain. Misalnya dari sisi pengusaha, karena dia harus membayar suap bagi masyarakat, biaya oportunitas yang harus ditanggung adalah hilangnya kesempatan menikmati layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan publik yang lain yang lebih baik. Untuk konsumen, akan membayar harga barang yang lebih mahal atau mutu barang yang lebih buruk, karena pengusaha kan memang menyangkut topik korupsi. Dan selanjutnya, penelitian berikutnya saya akan tetap konsisten meneliti tentang korupsi. Kemudian dalam bidang pendidikan, saya mengusulkan adanya mata kuliah, yaitu pendidikan anti korupsi, karena selama ini pendidikan anti korupsi hanya diajarkan barangkali pada penerimaan mahasiswa baru. Kalau ini bisa dilaksanakan, dan saya kira menurut amanah sebagai kesimpulan dari pidato saya, yang pertama bahwa korupsi dengan pendekatan ekonomi analisisnya, maka bisa kita menganalisis dari sisi penawaran dan permintaan, biaya dan manfaat, efficient risk teori, serta dampak dan sebab ekonomi terjadinya korupsi. Hukuman ternyata lebih berat dijatuhkan pada pelaku di sisi permintaan, maka untuk perbaikan hukum anti korupsi mestinya harus ada keseimbangan antara sisi permintaan, yaitu yang menerima suap, dengan sisi penawaran, yaitu yang memberikan suap. Manfaat dan biaya, dari sisi biaya ternyata memang biaya oleh yang dipikul oleh para koruptor lebih kecil dari manfaatnya. Maka sebenarnya hukum untuk anti korupsi harus membuat biaya melakukan korupsi ini menjadi lebih besar. Sebagai akademisi, penulis juga ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, almarhum Bapak Tarsisius Sumarjio dan ibu saya, almarhumah Ibu Teresia Sumaryati. Kakak saya yang hadir di sini, Antonina Sih Sumarjiati, dan kedua adik tercinta saya, Florensius Sustono dan Bernadetta Priyatni, yang selalu memberi dukungan yang baik dalam semangat maupun doa. Juga untuk istri saya tercinta, Theodosia Sulestiorini, yang selama ini selalu setia mendampingi saya. Juga untuk anak saya tercinta, Yohanes Advinto Adisaputra, yang juga senantiasa memberi dukungan doa, serta juga untuk anak saya yang sudah almarhum, Christoporus Christian Wicaksono, yang selalu mendoakan ayahnya dari surga. Juga untuk guru-guru saya dari SD, SMA yang telah memberi lagu persembahan pilihan guru besar dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan oleh paduan suara mahasiswa Universitas Diponegoro.
Terima kasih kepada tadi di awal sudah disebutkan, mungkin ucapan terima kasih ini adalah kepada tim PAK Fakultas Teknik, kemudian Profesor Dr. Insinyur Gagu Hardiman dan Profesor Dr. Erni Setiawati yang telah mereview karya ilmiah saya dengan baik. Saya merekomendasikan untuk profesor selanjutnya bisa menggunakan Prof. Gagu dan review grup naskah pidato pengukuhan, yaitu yang diketuai Profesor Dr. Insinyur Gagu Hardiman. Kemudian timnya adalah Profesor Insinyur Edi Rianto MSc, PhD IPU, Prof. Endang Larasati MS, Profesor Dr. Insinyur Purwanto DEA, agak sulit menyebut. Di Pulau Jawa terdapat 5 jalur sesar aktif yang terletak dan tersebar di sekitar kota Semarang. Sebagaimana bisa dilihat di dalam peta tersebut, 5 sumber gempa sesar aktif tersebut adalah sesar Weleri di sebelah barat, kemudian ada sesar Semarang yang melintasi kota Semarang, ada sesar Demak dan sesar Purwodadi yang letaknya di sebelah timur kota Semarang, dan satu sesar yang terletak di sebelah selatan kota Semarang, yaitu sesar Rawapeni. Pada buku peta sumber gempa dan baik gempa Indonesia tahun 2017, juga disampaikan hasil pencatatan data kejadian gempa yang pernah terjadi di seluruh wilayah Indonesia sampai tahun 2017, di mana sampai tahun 2017 terdapat ataupun tercatat adanya 51.855 peristiwa gempa dengan magnitude atau kekuatan minimal 4,5. Berdasarkan catatan daripada USGS atau United States Geological Survey, sampai tahun 2021 terjadi 17 peristiwa gempa dengan magnitude minimum 8,5. Dari 17 peristiwa gempa tersebut, 8 diantaranya terjadi di sekitar kepulauan Indonesia. Gempa Aceh yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, pernah menyaksikan peristiwanya, yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 dengan magnitude 9,1 merupakan gempa terbesar ketiga yang pernah terjadi di dunia sejak 1900. Gempa Aceh yang diikuti dengan tsunami telah menelan korban 227.898 jiwa meninggal. Sejak kejadian gempa Aceh, wilayah Indonesia dikejutkan dengan beberapa peristiwa gempa besar dan sedang yang menghancurkan infrastruktur di sekitar daerah yang terkena gempa.
Beberapa gempa dengan kekuatan sedang, yaitu antara 6 sampai 7, pernah terjadi di sekitar sumber gempa sesar dangkal atau sumber gempa yang terletak di daratan. Ketiga kejadian tersebut yang bersumber dari sesar aktif di daratan, yaitu yang pertama adalah sesar ataupun gempa Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dengan kekuatan magnitude 6,3. Kemudian gempa PD Aceh tanggal 7 Desember 2016 dengan kekuatan magnitude 6,5. Dan terakhir gempa yang terjadi di daerah Palu Donggala yang pasti Bapak-Ibu sekalian pernah menyaksikan di YouTube ataupun di TV dan sebagainya, yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 dengan magnitude 7,4. Gempa Yogyakarta masuk dalam kategori gempa dengan kekuatan yang sedang. Tetapi dampak daripada gempa tersebut dengan kekuatan 6,3 itu menyebabkan 5.716 orang meninggal. Besarnya jumlah korban jiwa pada peristiwa gempa Yogyakarta sebagian besar disebabkan oleh tertimbun runtuhan bangunan. Jumlah bangunan yang hancur dan rusak akibat gempa Yogyakarta yang tersebar di wilayah Provinsi Yogyakarta dan sebagian daripada Provinsi Jawa Tengah berjumlah 358.696 rumah dengan kerugian diperkirakan mencapai 13 triliun rupiah. Pada tanggal 7 Desember 2016 terjadi gempa yang bersumber di daratan di daerah Kabupaten PD Aceh Jaya, PD Jaya Aceh maaf, dengan kekuatan 6,5 dan menelan korban jiwa sebanyak 104 orang dan 2.039 rumah hancur dengan kerugian mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah. Gempa ketiga yang hampir mungkin sebagian merasakan ataupun melihat kasusnya itu adalah gempa yang terjadi di Palu atau Donggala dengan kekuatan magnitude 7,4 yang merupakan gempa terbesar sejak tahun 2000 yang bersumber pada sesar aktif di daratan. Likuifaksi tanah akibat peristiwa gempa Palu merupakan fenomena alam yang dapat menjadi contoh bagi kajian wilayah rawan gempa dengan mempertimbangkan kondisi tanah atau kondisi geologi dan geoteknik wilayah setempat. Jumlah korban jiwa akibat gempa Palu sebanyak 2.037 orang meninggal. Kemudian jumlah rumah yang hancur ataupun yang rusak sebanyak 67.300 rumah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkirakan jumlah kerugian akibat gempa Palu pada tahun 2018 berjumlah kira-kira 18,5 triliun. Bapak Rektor, Ketua Sidang, dan para hadirin yang saya muliakan. Pusat Studi Gempa Nasional tahun 2017 juga mengembangkan peta bahaya gempa untuk skala nasional. Peta bahaya gempa yang dikembangkan pada tahun 2017, di mana di sini Universitas Diponegoro sudah ikut ambil bagian di dalam mengembangkan peta tersebut, diperuntukkan bagi perencanaan struktur tahan gempa, mulai dari bangunan yang sederhana, kemudian infrastruktur transportasi, kemudian bangunan gedung sampai bendungan dan dam. Jadi di situ ada PG atau G itu adalah percepatannya atau nilainya. Peta gempa yang dibuat dengan skala nasional, jadi ini adalah contoh peta gempa yang dibuat dengan skala nasional, artinya digambar di dalam satu gambar yang sama, maka sangat sulit, sangat sulit untuk
digunakan memprediksi potensi bahaya gempa yang tadi disebabkan oleh 5 sumber gempa yang terjadi akibat sesar aktif di sekitar kota Semarang. Perlu dikembangkan peta bahaya gempa dengan zonasi atau wilayah yang lebih kecil, seperti kota ataupun kabupaten, yang kemudian dikenal sebagai peta mikrozonasi gempa. Untuk memprediksi tingkat guncangan di permukaan yang diperkirakan akan dirasakan pada suatu wilayah akibat daripada peristiwa gempa, maka perlu diketahui posisi daripada sumber gempa, kemudian atau jarak daripada sumber gempa, kemudian mekanisme kegempaan dari sumber gempa, kondisi geologi dan geoteknik dari wilayah yang akan direncanakan peta mikrozonasinya. Jika peta mikrozonasi gempa akan dibuat pada wilayah yang dekat dengan sumber gempa dan belum pernah mengalami peristiwa gempa, maka data gempa dapat dikumpulkan dari kejadian gempa di daerah lain akibat sumber gempa dengan mekanisme yang sama. Para ahli gempa di seluruh dunia juga memperkenalkan cara analisis matematis yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya guncangan di permukaan tanah akibat satu skenario kejadian gempa. Analisis matematis tersebut untuk memperkirakan besarnya guncangan tanah adalah dengan menggunakan fungsi atenuasi atau dan menggunakan faktor amplifikasi. Dan ini sering digunakan sebagaimana di gambar, ada dua metode yang sering digunakan. Berdasarkan kondisi geologi dan geoteknik setempat, maka dapat diperkirakan besarnya guncangan yang akan terjadi di permukaan. Penelitian untuk pembuatan peta mikrozonasi gempa kota Semarang pertama kali dilakukan pada tahun 2009 sampai tahun 2015. Pada pembuatan peta mikrozonasi gempa tersebut, hanya ada satu sumber gempa terdekat, yaitu Sesar Lasem, yang letaknya di sebelah timur kota Semarang. Hasil penelitian yang lebih lanjut yang dituangkan pada buku peta gempa pada tahun 2017, yaitu diteliti antara tahun 2016 dan 2017, dan disampaikan pada buku tersebut, terjadi posisi sumber gempa yang letaknya di sebelah timur kota Semarang, yaitu sebetulnya adalah Sesar Demak. Sedangkan Sesar Lasem posisinya agak jauh. Jadi ini penelitiannya lebih teliti, peralatannya lebih teliti, kemudian waktu penelitiannya lebih lama, dan posisinya sedikit agak jauh dari kota Semarang. Menurut buku tahun 2019 tersebut, mekanisme kegempaan daripada kelima sumber gempa yang terletak berdekatan dengan kota Semarang, itu adalah sesar naik. Jadi maksud daripada sesar naik, proses atau kejadian gempa itu terjadi karena gesekan dari satu bagian daripada lapisan tanah yang naik sehingga menghasilkan energi yang akibat menghasilkan getaran di permukaan atau biasa digunakan sebagai reverse fault. Dan di dalam buku tersebut, karena posisi daripada kota Semarang yang dekat dengan sumber gempa, maka Pusat Studi Gempa Nasional sudah merekomendasikan penggunaan skala rencana ataupun skala skenario sebesar magnitude 6,5. Penelitian geologi dan geofisika Kota Semarang telah dilakukan dengan menggunakan peralatan seismometer pada 241 titik pengamatan. Kemudian juga dilakukan penelitian geoteknik untuk menentukan lapisan tanah dengan kedalaman minimal 30 meter. Dilakukan pada 207 titik pengeboran. Dari hasil penelitian seismometer dapat diperkirakan bahwa elevasi dari batuan dasar atau profil lapisan sedimen dari permukaan tanah sampai ke elevasi batuan dasar itu bisa diprediksi. Jadi itu adalah yang digambar di utara, itu sebelah atas itu adalah peta lapisan tanahnya, kemudian yang di sebelah kiri bawah itu adalah sumber gempanya, dan yang di sebelah kanan itu adalah kondisi geotekniknya. Di mana di situ terlihat kota Semarang itu secara umum itu terdiri dari dua kondisi tanah, yaitu tanah lunak di utara dan tanah sedang ataupun keras di selatan dan tengah. Hasil penelitian geoteknik menunjukkan lokasi tanah lunak terletak di bagian utara kota Semarang
sedangkan tanah sedang dan tanah keras terletak di bagian tengah dari kota Semarang. Jadi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 sampai tahun 2021. Pada perhitungan guncangan tanah, maka diperlukan informasi tentang jarak titik pengamatan terhadap sumber gempa. Perhitungan jarak titik pengamatan terhadap sumber gempa pada pembuatan peta mikrosonasi gempa kota Semarang dilakukan pada tahun 2000, pada 200 titik pengeboran, di mana untuk menghitung jarak atau membuat peta tersebut, tim daripada Universitas Diponegoro telah membuat software yang bisa digunakan di dalam pengembangan peta mikrosonasi gempa. Dari hasil perhitungan jarak 200 titik pengeboran terhadap 5 sumber gempa sesar aktif, diperoleh informasi bahwa sesar Semarang merupakan sumber gempa terdekat dan diikuti oleh sumber gempa sesar Demak. Pembuatan peta mikrosonasi gempa juga dilakukan berdasarkan peraturan gempa yang berlaku di Indonesia, yaitu peraturan gempa SNI 1726. Di mana hal itu perlu dilakukan karena perhitungan kekuatan bangunan, khususnya bangunan gedung, mengacu pada peraturan gempa SNI 1726. Jadi di sini memang ini dipakai untuk mengevaluasi seberapa besar peraturan SNI itu telah menyiapkan suatu wilayah terhadap kejadian gempa. Karena posisi daripada sumber gempa sesar Semarang dan sesar Demak dekat dengan kota Semarang, maka kita lihat bahwa 200 titik pengeboran tersebut, maka tahap awal telah dikembangkan peta mikrosonasi gempa akibat sesar Semarang dan sesar Demak. Jadi slide berikutnya adalah mungkin disampaikan tentang, terlihat di situ itu adalah SNI, kemudian slide yang berikutnya adalah tentang akibat daripada skenario gempa sesar Semarang dan sesar Demak. Karena posisi sesar, sumber gempa sesar Semarang tadi dekat dengan kota Semarang, terhadap 207 titik pengeboran, ini terlihat di situ adalah gambaran tingkat guncangan di permukaan akibat gempa Semarang, di utara itu paling berat. Kemudian kalau kita lihat di akibat sesar Demak, itu bagian timur yang akan menderita guncangan terberat. Akibat skenario gempa sesar Semarang, maka diprediksi wilayah utara kota Semarang itu akan mengalami guncangan lebih tinggi dibandingkan guncangan pada wilayah tengah ataupun wilayah kota selatan kota Semarang. Berdasarkan hasil perhitungan guncangan permukaan menurut SNI tahun 2002, maka terlihat bangunan yang dibangun antara 2002 sampai 2012 diperkirakan akan menderita guncangan permukaan lebih tinggi akibat dari gempa sesar Semarang dengan kekuatan 6,2. Jadi secara teknis guncangannya lebih tinggi dari apa yang diperkirakan oleh SNI tahun 2002. Wilayah utara kota Semarang diperkirakan akan menderita guncangan tanah tertinggi dibandingkan wilayah tengah dan selatan. Kemudian hasil perhitungan guncangan permukaan menurut SNI 2019, ternyata memang kota Semarang itu cukup aman. Jadi yang di kiri atas itu adalah SNI-nya, kemudian ternyata memang kota Semarang cukup aman. Jadi di sini sebagian wilayah selatan dan tengah mampu menahan guncangan akibat skenario gempa tersebut, yaitu sesar Semarang dengan kekuatan sampai 6,5 jika bangunan direncanakan menggunakan SNI tahun 2019. Wilayah yang diperkirakan menderita guncangan tertinggi tersebar di sebagian wilayah kota Semarang. Sebagai penutup, izinkan kami menyimpulkan bahwa perlu disampaikan bahwa pembuatan dan pengembangan peta mikrosonasi gempa kota Semarang sangat diperlukan sehubungan dengan keberadaan 5 sumber gempa yang posisinya berdekatan dengan kota Semarang. Pengembangan peta mikrosonasi gempa kota Semarang dapat dijadikan sebagai role model pembuatan peta sejenis untuk wilayah kota yang lain ataupun kabupaten yang lain di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah yang posisinya berdekatan dengan sumber gempa. Sebagai akhir daripada pidato saya, izinkan saya menyampaikan pesan, Nuwun Sewu, ini bukan mengajari gitu ya, kepada rekan dosen,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa pesan kepada teman sejawat, kolega dan rekan-rekan dosen khususnya di lingkungan Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan akademik serta berkarya untuk kemajuan Universitas Diponegoro. Bahwa nama Universitas Diponegoro dimanapun kita berkarya dan tanamkan nilai dalam arti untuk selalu berkarya bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Kepada adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, belajar tanpa terus, tanpa lempah, tidak mudah untuk menyerah, dan bawalah panji Diponegoro untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta. Percayalah bahwa ilmu yang telah diberikan oleh para dosen akan memberikan manfaat dan menjadikan adik-adik mahasiswa lebih siap menjalani kehidupan setelah lulus dari Universitas Diponegoro. Bagian akhir adalah ucapan terima kasih. Izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, PA, MBA, atas persetujuan pemberian gelar guru besar kepada saya. Yang berikutnya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyo, MSc, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi pada penelitian gempa di seluruh wilayah Indonesia. Yang berikutnya adalah Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Jos Johan Utama, S.M.Hum, beserta seluruh wakil rektor. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro, Prof. Muhammad Nasir, M.Si, Akutan, PhD, beserta seluruh pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Undip, Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro, Profesor Insur Edi Rianto, M.Si, PhD, IPU, dan Sekretaris Senat Akademik Profesor Dr. Endang Larasati Setianingsih, M.S., beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Diponegoro, Ketua Dewan Profesor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Insinyur Purwanto Dea, beserta seluruh anggota Dewan Profesor Universitas Diponegoro, berikut reviewer yang diketahui oleh Profesor Dr. Insinyur Sriyana, M.S., beserta anggota yang telah mereview dan memberikan masukan terhadap materi presentasi ini. Kemudian tim penilai angka kredit tingkat universitas, Profesor Dr. Muhammad Jayani, M.Ing., Ketua PAK Fakultas Teknik, Profesor Dr. Insinyur Bakti Jos D.A., dan Profesor Dr. Insinyur Han Aili, M.Ing., beserta seluruh anggota tim PAK Fakultas Teknik yang selalu memberikan masukan dan telah menilai kelayakan saya sebagai guru besar. Kemudian kepada Profesor Dr. Han Aili, Profesor Agung Wibowo, dan Profesor Insinyur Masur Islam, jadi beliau hadir, alhamdulillah, terima kasih Prof. Dari Institut Teknik Hobi Bandung yang telah berkenan merekomendasikan saya sebagai guru besar. Kemudian yang berikutnya adalah Profesor Dr. Insinyur Sri Tujono MS dan Profesor Yosef Musli Perwana STMT PhD dari Universitas 11 Maret yang hadir juga pada hari ini yang telah berkenan menilai karya ilmiah saya. Dekan Fakultas Teknik Prof. Agung PhD beserta seluruh dekan, wakil dekan maaf, yang sangat mendukung bagi proses kenaikan pangkat saya. Kemudian Ketua Pusat Studi Gempa Nasional, Profesor Insinyur Sri Widiantoro, MSc PhD yang tidak bisa hadir dan diwakili oleh Insinyur Rufi Faisal yang hari ini juga hadir, matur suwun Prof. Lutfi yang sudah hadir dan memberikan rekomendasi kepada saya untuk ikut pada penelitian kegempaan nasional. Kemudian berikutnya adalah yang ini yang tidak saya pernah lupakan adalah Profesor Insinyur Sri Prabandiani Ratnawardhani, MSc PhD, dan Profesor Insinyur Marsud Islam, MSc PhD dari Institut Teknologi Bandung yang telah membimbing saya pada waktu saya menempuh pendidikan Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Ketua Departemen Teknik Sipil Bapak Jati Utama Dwi Atmoko, STMM, MSc PhD, beserta seluruh ketua program studi S1, S2 dan S3 Teknik Sipil Undip yang selalu memberikan semangat kepada saya. Para profesor departemen yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada saya. Rekan-rekan dosen teknik sipil dan tenaga kependidikan yang selalu memberikan fasilitas, dukungan, semangat dan luar biasa serta doa untuk program ini. Kedua orang tua saya, almarhum dan almarhumah Bapak Sutano dan Siti Sana, Ibu Siti Sana. Kemudian kedua mertua saya, Bapak almarhum Bapak Supriman dan Siti Supinah almarhumah.
Kemudian ucapan terima kasih juga saya sampaikan ke istri saya, Triwayuni, dan anak-anak saya, Adila dan Fadil, matur suwun, yang selalu memberikan doa dan semangat pada saya. Oke, kemudian yang terakhir adalah untuk seluruh panitia pengukuhan guru besar yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dan saran yang telah disampaikan kepada saya. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya tutup yang hadir pada halaman ini, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu diberi berkah rahmat dari Allah SWT dari perjalanan dari kantor atau rumah ke majelis ini, ke ruangan ini, akan dibalas dengan balasan yang berlipat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu persembahan pilihan guru besar dengan judul Manusia Kuat oleh paduan suara mahasiswa Universitas Diponegoro.
Pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen oleh Ketua Dewan Profesor Senat Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, mohon izin saya membacakan keputusan Menteri pengangkatan 3 guru besar. Guru besar yang pertama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 43445 garis miring MPK.A garis miring KP.05.01 garis miring 2022 tentang kenaikan jabatan akademik garis miring fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan Surat Rektor Universitas Diponegoro nomor 2897 garis miring UN7.B2 garis miring KP garis miring 2022 tanggal 20 Mei 2022 memutuskan menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI NIP 19610506 19870031002 NIDN 00060561006 tempat tanggal lahir Semarang 6 Mei 1961. Pendidikan S3 tahun 2012. Pangkat Pembina Tingkat 1 Golongan Ruang 4B terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012. Jabatan Lektor Kepala, angka kredit 569,61 terhitung mulai tanggal 1 April 2010 Unit Kerja Universitas Diponegoro. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor garis miring Guru Besar dalam bidang ilmu ekonomi dengan angka kredit sebesar 857,4. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 30 Juni 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Guru besar yang kedua, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 43451 garis miring MPK.A garis miring KP.05.01 garis miring 2022 tentang kenaikan jabatan akademik garis miring fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Rektor Universitas Diponegoro nomor 2986 garis miring UN7.P2 garis miring KP garis miring 2022 tanggal 28 Mei 2022
memutuskan menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT, NIP 1968-0628, 1998-022-001, NIDN 0028-0668-02. Tempat tanggal lahir Bandung 28 Juni 1968, pendidikan S3 tahun 2010, pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, jabatan lektor kepala, angka kredit 557,6, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019, unit kerja Universitas Diponegoro. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 dinaikkan jabatannya menjadi profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu sejarah dan teori arsitektur dan kota dengan angka kredit sebesar 903,87. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Guru besar yang ketiga, keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 43461 garis miring MPK.A garis miring KP.05.01 garis miring 2022 tentang kenaikan jabatan akademik garis miring fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Rektor Universitas Diponegoro nomor 2981 garis miring UN7.P2 garis miring KP garis miring 2022 tanggal 27 Mei 2022 memutuskan menetapkan pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur Windu Partono MSc NIP 1958-0929, 1986-02-1001, NIDN 00-2909-5805. Tempat tanggal lahir Semarang 29 September 1958, pendidikan S3 tahun 2015, pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020. Jabatan lektor kepala angka kredit 744 terhitung mulai tanggal 1 April 2020 unit kerja Universitas Diponegoro. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 dinaikkan jabatannya menjadi profesor garis miring guru besar dalam bidang ilmu teknik sipil dengan angka kredit sebesar 898,05. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengukuhan sebagai guru besar Universitas Diponegoro. Hadirin dimohon berdiri. Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukaya MT, dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC dipersilakan menempatkan diri. Rektor dan Ketua Senat Akademik dipersilakan menempatkan diri. Pengukuhan sebagai guru besar oleh Rektor didampingi Ketua Senat Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 29 bulan September tahun 2022, saya Rektor Universitas Diponegoro secara resmi mengukuhkan Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC sebagai guru besar pada Universitas Diponegoro. Saya berharap agar saudara dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki pada Universitas Diponegoro, bangsa dan negara Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan pengalungan samir dan penyerahan plakat guru besar oleh Rektor. Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukaya MT, dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC dipersilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan sambutan Rektor Universitas Diponegoro.
mohon izin akan saya sampaikan sambutan ini dengan pelan-pelan karena sedang ada gangguan di tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sangat dihormati, yang sangat terpelajar, Ketua Senat Akademik Undip Profesor Dr. Edi Rianto. Yang sangat terpelajar, Sekretaris Senat Akademik Undip Profesor Dr. Endang Larasati. Yang berkhidmat, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Undip Profesor Dr. Yusriadi. Yang berkhidmat, Sekretaris Majelis Wali Amanat Undip Dr. Agus Indarjo. Yang sangat terpelajar, Ketua Dewan Profesor Undip Profesor Dr. Purwanto. Yang sangat terpelajar, Sekretaris Dewan Profesor Undip Profesor Dr. Deni Nugroho. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Faisal. Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Profesor Dr. Heru Susanto. Wakil Rektor 3 Bidang Komunikasi dan Bisnis Profesor Dr. Budi Setiono. Wakil Rektor 4 Bidang Riset dan Inovasi Profesor Dr. Ambarianto. Para dekan sekolah dan fakultas. Tamu guru besar Profesor Isyur Masyur Isyam MSc PhD dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Yusuf Muslih Purwana STM TPSD dari Universitas 11 Maret, Ketua Dharma Wanita Persatuan Undip, ini harus disebut, kalau tidak disebut nanti jadi masalah di rumah itu. Para pejabat sipil dan militer, para dekan fakultas sekolah dan fakultas, para kepala biro, hadirin dan hadirat semua, utamanya para guru besar yang tadi sudah dikukuhkan atau akan dikukuhkan dalam rapat Senat Akademik yang sangat berwibawa ini. Alhamdulillah, 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 amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan limpahan kenikmatan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberi hidup dan sehat saat ini dari saringan berbagai wabah COVID di masa lalu. Maka kusnuzanlah kita ini bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan hidup ini agar kita tentunya taubatan nasuha serta mengumpulkan bekal menghadapnya kelak di masa yang akan datang. Mumpung masih diberi waktu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada kerabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini merupakan hari yang sangat kita syukuri bersama dan kita banggakan, karena mulai hari Selasa kemarin hingga Jumat besok pagi, kita bersama-sama menjadi saksi diperjalankannya 11 orang dosen Undip oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang guru besar. Yaitu Profesor Dr. Renat Teh Siswo Sumardiono, Profesor Dr. Insinyur Ratnawati, Profesor Dr. Muhammad Zain Rafiuddin, Profesor Dr. Dr. Andes Ngatno, Profesor Dr. Ani Purwanti, Profesor Dr. Endang Susilowati, Profesor Dr. Nugroho SBM MSI, Profesor Dr. Insinyur Siti Rukayah, Profesor Dr. Windu Partono, Profesor Dr. Muhammad Arif Budiarjo, Profesor Dr. Dr. Ande Erna Priastanti MSI. Alhamdulillah, dalam catatan saya tahun ini hampir sudah 20 guru besar baru, ya, tapi belum bisa menembus rekor 2019 di mana pada saat itu kita 35 guru besar baru. Tapi cita-cita saya bahwa 10%
dosen Undip Guru Besar alhamdulillah sudah terlaksana atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jumlah dosen Undip adalah 1600 sekian dan kita sudah mempunyai 1168 guru besar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah amin. Saya selaku rektor Universitas Diponegoro mewakili segenap sivitas akademika dan tenaga kependidikan Undip menyampaikan ucapan selamat kepada 11 guru besar tersebut dan juga kepada keluarga masing-masing. Para guru besar yang baru, bersyukurlah bahwa saudara-saudara telah diangkat, dikukuhkan sebagai guru besar baru. Tentu ini hanya karena ridho Allah lah sajalah saudara bisa menjadi guru besar. Tidak mungkin sesuatu ini berjalan di bumi tanpa adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah pula, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib dan kekurangan kita di masa lalu sehingga saudara lolos dari saringan-saringan yang ada di Universitas Diponegoro untuk menjadi seorang guru besar. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada teman-teman dan lingkungan saudara yang ikut membesarkan saudara, ikut membina saudara, bahkan ikut menutup segala aib ataupun kekurangan yang saudara miliki, sehingga saudara sekalian tampak sempurna menjadi pribadi yang pantas memikul tanggung jawab sebagai guru besar. Menjadi guru besar memikul tanggung jawab akademik yang besar. Tidak hanya di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik. Di bidang akademik, maka seorang guru besar harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk umat manusia, tetapi untuk segenap jagat alam semesta. Sebagai guru besar juga wajib untuk menemukan inovasi-inovasi yang selalu terbarukan agar ilmu pengetahuannya tidak obsolete dan selalu adaptif terhadap perkembangan zaman. Alhamdulillah, saya dengarkan dengan baik tiga guru besar tadi, walaupun meden-medeni saya urutkan, ya boleh tepuk tangan. Karena berhasil meden-medeni. Diawali dari korupsi, akibatnya kemudian terjadi ambles, setelah itu terjadilah gempa. Satu-satu saya bahas. Ya alhamdulillah, mengenai korupsi memang sesuatu yang terjadi di negeri kita, tapi saya juga tidak mau dibanding-bandingkan kalau dengan Singapura. Sering orang membandingkan, oh di Singapura indeks korupsinya rendah sangat. Pernah ada seorang tokoh anti korupsi membandingkan, langsung saya sergah, saya katakan, tidakkah kalian tahu bahwa uang korupsi Indonesia disimpan di tempat mereka? Podowai. Cuma Prof. Nugroho yang sering kami dapati tidak hanya seperti itu, Prof. Ini bidang ilmu saya yang kami sering praktek bersama istri, bahwa korupsi itu yang dijadikan kasus korupsi tidak selalu korupsi yang maling. Ada korupsi yang hanya sekedar salah administrasi. Ini yang sering disebut kalau di penjara-penjara itu korupsi duafa. Jadi si pelakunya enggak dapat duit apa-apa, hanya sekitar karena salah administrasi, terus dikatakan sebagai memperkaya orang lain. Itu yang terjadi. Sementara yang terjadi yang berikutnya adalah justru korupsi yang lebih hebat, bukan korupsi yang maling, yaitu korupsi yang dilindungi oleh hukum. Makanya saya sering kalau kuliah ngajarkan hukum adalah alat kejahatan terbaik. Bayangkan, guru besar hukum ngomongnya gini. Sedikit saya contohkan, Prof. Di satu provinsi,
punya program kegiatan bagus sekali, namanya adalah pengentasan kemiskinan. Saya yakin hadirin akan sangat mendukung program ini. Isinya apa? Isinya adalah lokakarya, bintek, workshop, dan seminar. Pertanyaannya, apakah dari keempat tadi ada yang mengentaskan kemiskinan? Ada? Tidak ada. Saya katakan semuanya mengentaskan kemiskinan, yaitu untuk panitia dan narasumbernya. Legal karena SPJ-nya benar, sesuai standar biaya umum, tidak ada korupsi sama sekali, tapi tidak ada manfaatnya sama sekali. Itulah korupsi yang sekarang terjadi saat ini. Bertriliun-triliun uang itu tidak bermanfaat. Nah inilah, kalau urusan masalah ambles itu, tadi saya lihat ya Semarang itu seperti itu ya, ya gimana lagi gitu ya. Tapi ya minimal Undip ada di atas itulah ya. Tapi Undip ada di atas, saya lihat tadi termasuk daerah retakan gempa, sama saja. Orang kena banyu, kena gempa. Tapi alhamdulillah paling tidak ada peringatan. Ya seraya tentunya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Ya selalu doa. Kalau saya umroh di depan Ka'bah, saya doakan, ya Allah, sejahterakan Undip ya Allah. Sejahterakan Undip, sejahterakan ya Undip. Para guru besar baru di bidang non-akademik, sebagai seorang guru besar adalah menjadi role model, dan sosoknya harus bisa menjadi uswatun hasanah, teladan dalam kebaikan. Saya berikan contoh 4 role model kita. Saya enggak mau yang asing-asing. Satu persatu role model. Saya ingatkan Profesor Eko Budiarjo, seorang arsitek. Saya ingat betul dalam ruangan itu ada seorang dekan yang melakukan suatu hal yang tidak terpuji. Saya ingat Prof. Eko itu tidak pernah marah, tapi hari itu beliau duka. Apa yang dikatakan oleh beliau, saya ingat betul. Lebih baik kita compang-camping tapi masuk surga daripada pakai jas saya masuk neraka. Profesor Siddhartha memberikan contoh integritas. Ya. Beliau adalah salah satu pendiri arsitektur. Ada buktinya di koran yang iklannya di dalamnya ada iklan kelahiran saya. Iklannya itu tanggal 11 November. Di situ ada tulisan mengatakan bahwa Udip, bukan Undip, Udip, dulu singkatnya Udip, membuka jurusan arsitektur. Dan beliaulah namanya yang ada di situ. Apa yang dicontohkan oleh beliau? Pada waktu beliau ngisi SPT pajak dibantu oleh rekan saya. Zaman itu belum zaman internet. Setelah selesai beliau mengatakan pada teman saya, "Dek, ini saya juga seminar di sini. Terus ini gimana?" Teman saya memberikan solusi mungkin sebagai seorang konsultan pajak yang biasanya begitu ya. Menyampaikan, "Prof, ini enggak usah dimasukkan. Ini kantor pajak juga tahu. Karena belum basisnya belum integrated information kan. Ini enggak usah gitu." Apa kata beliau yang sampaikan, "Jangan begitu. Kita mendirikan republik ini tidak untuk dibohongi. Masukkan penghasilan saya di situ." Profesor Siddhartha. Profesor Sacipto Raharjo
dalam bentuk kecil, ya, menjadi role model. Makanya disebut Bapak Hukum Progresif. Mengapa pilar Fakultas Hukum jadi 4? Kepastian, keadilan, kemanfaatan, tambah satu kasih sayang, kita runut dari beliau. Pada waktu menguji ujian doktor, semua dapat honor sekitar 1 jutaan begitu. Yang muda-muda ya sudah profesor, langsung dibuka amplopnya, diambil ya, ya ambil isinya, buang kulitnya. Nanti kalau ditanya istri gimana, honornya sudah belum. Prof. Satcipto ikut menyobek sedikit, tapi beliau segera ingat dan minta kepada staf keuangan Fakultas Hukum Undip, Mbak, tolong dibungkus lagi. Loh, kenapa Prof? Saya ingin menyerahkan ke istri saya masih dalam keadaan utuh. Dan satu hal yang selalu saya ingat betul, karena saya bimbingan beliau, tidak pernah beliau memblaming disertasi saya yang jelas berbeda aliran dengan beliau. Yos, ini salah, ini bak, kayak gini kok dijadikan disertasi. Tapi selalu beliau katakan, Yos, ini udah bagus ini. Wah, udah bagus. Kalau kamu pengen lebih bagus, coba ini dicoret, ini ditambah. Yang artinya sama. Butuh 20 kali pertemuan saya itu. Menghargai orang, walaupun orang itu kelas yang paling rendah dalam ilmu. Guru itu inspiring, bukan blaming, bukan menghinakan, tapi inspiring to promote. Profesor Muladi, sarjana. Beliau rektor sama dengan Prof. Eko. Ya, walaupun tampaknya kelihatan beliau kadang-kadang serius gitu, saya sebenarnya suka guyon gitu. Beliau penyusun KUHP, ya, beliau pembimbing saya, ya walaupun dengan kelucuan-kelucuan yang saya menghadapi beliau itu, ada satu yang insya Allah jadi amal jariah beliau, saya ingat, ada seorang murid. Ya, yang namanya Mas WS gitu aja lah. Mas WS ini sudah kehabisan makan, gitu. Udah 3 hari nggak makan katanya, makanya udah compang camping, udah dikeluarkan dari kos-kosan nggak bisa bayar. Akhirnya mencuri amplifier di ruang A105 Fakultas Hukum Undip, dicuri untuk dijual. Sebenarnya perhitungannya sudah lumayan, dia mencurinya di hari Jumat, di mana kaum muslim sedang sholat Jumat. Tapi dia lupa bahwa Undip itu Bhinneka Tunggal Ika. Ketangkep teman-teman yang non-muslim. Tangkep. Orang pasti berpikir akan di DO, di drop out itu orang itu. Tapi kasih sayang melampaui sanksi. Seperti yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Anak itu kemudian diberi lapangan pekerjaan di perpustakaan Fakultas Hukum Undip. Teman-temannya iuran untuk bisa dia sehari-harinya. Subhanallah, informasi terakhir kemarin pas pengukuhan saya dapat informasi, anak itu punya jet pribadi 15 buah. Kasih sayang mendahului dari kebencian atau sanksi. Maka itulah yang kemudian menginspirasi kenapa Undip mengutamakan kasih sayang. Kemarin viral, mahasiswa yang diminta main dijemur di baris. Alhamdulillah, mahasiswa Undip baru datang, duduk di bawah tenda, pakai kipas angin, dikasih makanan, disegani, dikasih sego. Dikasih uang, kasih makan, minum, makan segitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada hari Rabu, Selasa, Rabu, kita melakukan food truck di mana mahasiswa makan gratis. Karena kami yakin jika mereka diajari kasih sayang dalam bentuk yang nyata,
lebih baik dari sekedar jargon-jargon Pancasila di hati, Pancasila harga mati. Lebih baik mereka kita berikan hal-hal yang nyata di lapangan, yang mereka rasakan, maka dia yakin kebenaran Pancasila. Role model, tidak usah kemana-mana, kita punya banyak contoh, saudara kita. Peran menjadi role model ini diantaranya adalah keberanian menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu yang salah, sesuai ilmu pengetahuan yang diyakini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Undip punya kebijakan terutama dalam masalah korupsi. Semua dosen Undip, semua sivitas Undip dilarang menjadi saksi ahli untuk kepentingan terdakwa korupsi. Kami tegaskan, kami hanya sekedar menjaga marwah para profesor, para doktor, semua ilmuwan, bukan apa-apa. Walaupun saya tahu jadi saksi ahlinya KPK paling 2,5 juta potong pajak, sama itu sesuai dengan SBU dari Menteri Keuangan. Tapi kalau jadi saksinya terdakwa, saya kira 2,5-nya itu nolnya bisa tambah 3 itu. Yang saya khawatirkan berubah dari saksi ahli menjadi ahli bersaksi. Maju tak gentar membela yang bayar. Kita menjaga marwah itu. Jangan kita menjadi golongan orang-orang munafik yang meyakini kebenaran ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi dalam praktek menyangkalnya demi sekedar hal-hal yang fana di dunia ini. Janganlah jabatan guru besar ini menjadikan saudara-saudari pribadi yang sombong. Ingatlah, kita ini walau disebut guru besar, hanya setitik debu dalam jagat raya alam yang semesta ini. Bahkan ilmu yang kita jadikan dasar jadi guru besar ini hanya cukup dengan satu perkataan kun fayakun, dalam satu detik bisa hilang ketika Allah perintahkan darah berhenti menyuplai ke otak kita. Kita akan lupa ilmu pengetahuan yang kita pelajari dari mulai 0 tahun sampai sekarang. Maka sebaliknya, semoga jabatan guru besar ini menjadikan saudara dan kita semua semakin tawadhu', menjadi pribadi yang semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kematian adalah kepastian yang bisa datang menyergap dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terdahulu. Kematian tidak menunggu taubatan nusuha kita. Tetapi ada hal yang bisa kita pastikan dan upayakan. Mari berbuat kebaikan sebanyak mungkin dan menjauhi segala kemungkaran untuk bekal kelak menghadapnya. Mengakhiri sambutan ini kepada keluarga, saya menitipkan para guru besar baru ini kepada keluarga masing-masing. Maka saya berikan tanda itu agar dipasang di rumah, supaya mohon ikut menjaga bahwa di rumah ini ada seorang guru besar Undip yang harus dijaga integritasnya dan attitude-nya. Tidak hanya itu, Bapak sekalian, kami juga menjaga nama para guru besar ini. Insya Allah sedang berjalan prosesnya, ada wall of fame. Setiap guru besar Undip namanya terpanjang di sepanjang jalan di Universitas Diponegoro. Untuk menjaga sang guru besar, bahwa nama Anda dielu-elukan dalam wall of fame ini. Mohon izin, kami tidak meniru yang ada di luar negeri, yang ada di bawah, karena mengingat ada para guru besar yang namanya menggunakan nama Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami modelnya adalah berdiri. Insya Allah,
nanti 15 Oktober moga-moga sudah terpasang ya nama-nama itu semua. Mohon titip Pak Bunje. Semoga dengan jabatan guru besar ini bisa menjadi barokah bagi keluarga masing-masing. Dan juga menjadikan kebahagiaan bagi keluarga masing-masing dan barokah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan alam semesta. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, serta mungkin perasaan tidak nyaman dalam saya menyampaikan sambutan-sambutan ini. Sekaligus ini saya sampaikan Bapak sekalian untuk nasihat kita bersama. Lamun siro sekti ojo mateni, lamun siro banter ojo disi'i, lamun siro pinter ojo minteri. Jangan gara-gara sudah jadi guru besar, kalau nguji yang sukar-sukar sekedar untuk menunjukkan saya ini guru besar loh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sesuai apa yang dalam hadis, ada setitik saja rasa kesombongan kita, maka tidak akan tercium bau surga untuk kita. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih. Walau muwafiq ilam akumitorik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Universitas Diponegoro oleh paduan suara mahasiswa Universitas Diponegoro. Hadirin dimohon berdiri. Bersama dipimpin oleh Bapak Ahmad Wahyudi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam. Bagi Bapak, Ibu yang beragama lain, mohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi na'ma'u wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana kala hamdu kembagi rincani wajika wa andi min sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mu'na ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu kami berpasrah diri. Hanya kepadamu kami tadah segala harap. Hanya kepadamu kami mohon anugerah, hidayah, dan segala nikmat. Ya Allah, aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada kekasihmu, Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya, hambamu dan utusan. Bimbinglah kami mensyukuri segala nikmatmu yang memungkinkan kami mencapai ridhamu. Bantulah kami mentaatimu dan melazimkan ibadah padamu, memastikan ganjaranmu dengan karunia pertolonganmu. Ya Allah, ya Khaliqul Alam, Engkau telah anugerahkan kepada kami bumi tempat kami dan anak cucu kami bersujud kepadamu. Bumi tempat kami dan anak cucu kami bersolawat kepada Rasulmu. Bumi yang airnya kami minum menjadi sumber kehidupan bagi kami. Bumi yang tubuhannya kami makan hingga menjadi darah dan daging di tubuh kami. Bumi yang udaranya kami hirup sebagai nafas kehidupan bagi kami. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, ya Aziz, berkat ridho-Mulah pada hari ini telah terlaksana upacara pengukuhan guru besar Universitas Diponegoro. Kami sadar bahwa kedudukan ini adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau mintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ya Allah, berilah kekuatan kepada beliau yang saat ini mendapat gelar guru besar untuk dapat melaksanakan amanah itu dengan baik, untuk dapat mengamalkan ilmunya dengan ikhlas sehingga bermanfaat untuk keluarganya, untuk Undip pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Berilah kami rizki yang banyak dan barokah, agar hidup kami tidak susah. Ya Allah, berilah kami hidayah, hati yang tawaduk, sifat amanah, serta iman yang kuat, agar dunia dan akhirat kami selamat. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin disilakan duduk kembali. Lagu syukur oleh paduan suara mahasiswa Universitas Diponegoro. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara pengukuhan Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC sebagai guru besar Universitas Diponegoro ditutup oleh Ketua Senat Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup sidang, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyelenggarakan acara pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah dengan tekun dan hikmat mengikuti acara hari ini. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu bapak sekalian. Dengan mengucap syukur alhamdulillah dan dengan seizin ibu bapak saudara hadirin sekalian, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Diponegoro dengan acara upacara pengukuhan Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC sebagai guru besar Universitas Diponegoro. Dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Akademik dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC sebagai guru besar Universitas Diponegoro dengan demikian selesai. Pemberian ucapan selamat. Mohon perhatian agar dalam pemberian ucapan selamat dapat berjalan dengan tertib dan lancar, mohon hadirin tidak beranjak dari tempat duduk hingga giliran memberikan ucapan selamat tiba. Profesor Dr. Dr. Andes Nugroho Sumarjianto Benedictus Maria MSI, Profesor Dr. Insinyur R. Siti Rukayah MT, dan Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSC, masing-masing beserta istri, suami, dan juga putra-putri dipersilakan menempatkan diri.
Ucapan selamat diawali dari Rektor beserta Ibu. Dilanjutkan Ketua Senat Akademik, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat dan juga anggota Dewan Prosesi. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh anggota prosesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.